Ya, halo guys, bareng lagi dengan gua Adi Andri Maulana di game Speed Drifter. Kali ini kita lanjutkan video kemarin ya, setelah gua banyak ceramah tuh banyak bacotnya. Oke, mungkin ini gua bakal sedikit ceramah lagi sebentar. Kalian juga bisa ngatur FPS-nya ya, ngatur kualitas visualnya, FPS juga tampilan HD. Mungkin ini sedikit memanasi HP kalian atau iPad kalian ya. Oke, sesuai dengan kata gua kemarin yaitu kita bakal main race. Kita akan balapan di sini ya. Oke, journey mungkin kita upgrade dulu karena ada orang. Oke, kita di sini ada empat mode ya, dimulai dari ini team speed, solo item, dan team item. Dan team item ini seperti CTR ya, CTR, dan juga kalau kalian tahu Rumble Racing di PS1, nah seperti itulah, tapi ini lebih mirip ke CTR. Kita solo speed dulu. Kalau kalian tahu, ini game mirip dengan Ayuden juga. Kenapa? Karena karakternya mirip dengan Ayuden, dan juga kalian bisa joget-joget. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kalian akan melihat siapa yang lebih sultan di sini. Yang pasti bukan gua aja. Gua tidak memiliki apa-apa. Saya hanya free player. Oke, kita langsung mulai. Oke, di sini ada noise sedikit boosting ya. Karena lakukan ada teknik-tekniknya sih. Kalian akan dapat di situ, kalian pasti lihat barnya ya. Itu bar kita dapat boostingan, kalau penuh itu dapat nitro ya. Wah, gila, ketinggalan jauh. Mungkin gua agak sedikit diam karena kalau serius itu gua biasa diam. Nabrak nggak tuh? Ini bagian terampil kalian, jadi sangat diperlukan. Wah, nabrak lagi ya. Cepet banget cuy. Gua kalah. Kekalahan. Jadi seperti itulah kalau speed drift ya, kecepatan kalian. Oke. Nah, di sini kalian dapat pemenangnya jadi juara 1, 2, dan 3. Kalau kalian tidak dapat seperti yang belum selesai ini, di mereka tidak selesai tepat waktunya, habis itu belum sampai di garis finish. Oke, selanjutnya kita coba yang yang team speed ya. Oke, selanjutnya kita yang coba team item ya.
pakai item. Nah, ini seperti baru benar-benar seperti CTR. Oke, kalian akan dapat item seperti ini. Kalian bisa berikan teman kalian, bahkan kalian bisa minta pertolongan pada kalian. Kalau kita dapat mouse, gua kena ini dia sendiri. Bantu. Udah. Item yang paling ngeselin nah ini nih. Item yang paling ngeselin. Gak nampak. Nah, apalagi ini. Nah, ini item paling ngeselin. Kena cuy. Oke, kita akan beri ke hadiah ketiga. Kalian tinggal bakal begini pencuri double enggak tuh. Oh, dia di atas kok. Murah di bawah kok bisa. Oke, jadi kalian beruntunglah. Jadi kalian cuma menghadap atau mengharapkan keberuntungan kalian atau hoki kalian dalam dapat item ini. Ya, saya. Oke, guys. Sebelum itu, gua juga mau bilangin kalau di dalam game ini juga dibekali lagu-lagu, lagu-lagu dari musik lokal, bahkan yang ternama-nama itu ya, bahkan Maroon 5 pun juga ada ya. Selain itu mungkin sebenarnya gua mau pengen tampilkan video tentang Rest Area, tapi mungkin itu episode selanjutnya aja ya. Kalau ini sudah mencapai mungkin itu gua akan tampilin pas udah mencapai video ini sudah mencapai 10 like aja gua tampilin. Terus bagaimana kalau tidak sampai? Ya gua tampilin juga. Mancing aja sih ini. Cuma mancing doang. Oke. Mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Yang kalau kalian suka jangan lupa beri like dan share kepada teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video-video yang baru ya. Gua Ade undur diri, sampai jumpa di video
video berikutnya. Bye-bye.